seperti yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya. Ini dia kegiatan ekstrakurikuler basket yang ada di SMPN 1 Besuki. Basket ini pun sering dilakukan siswa-siswi saat latihan maupun bertanding. Biasanya siswa-siswi di sini juga melakukan kegiatan basket saat jam olahraga tiba. Nampak begitu mahir ya siswa-siswi di sini. Semoga saja nantinya akan lahir atlet basket profesional jebolan dari SMPN 1 Besuki. Yuk, sekarang kita ikuti kegiatan siswa-siswi saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pada bidang olahraga lainnya. Salah satunya adalah voli, seperti yang kalian saksikan di layar kaca ini. Kegiatan voli ini pun diikuti oleh para siswa di lapangan voli atau tepatnya di halaman sekolah. Nah, yang satu ini merupakan potret ragam kegiatan saat wisuda Purnawiyata yang digelar oleh SMPN 1 Besuki Tulungagung atau yang biasa disebut perpisahan untuk kelas 9. Alhamdulillah, anak kelas 9 sudah berhasil pleno kelulusan naik 100%. Harapan kami nanti pada PPDB kali ini anak-anak sejumlah yang keluar tadi dapat terpenuhi lagi dari siswa baru hasil PPDB yang saat ini sudah hari kedua. Dengan semangat bersama, ya, sama-sama bekerja dan bekerja sama, insya Allah SMP Negeri 1 Besuki nanti tetap akan bisa mewujudkan visi dan misinya, mohon dukungannya. Itu sekali lagi pada seluruh masyarakat supaya mempercayakan ya, anak-anaknya untuk menyekolahkan di SMP Negeri 1 Besuki atau yang biasa disebut dengan sebutan STUBESTA, SMP Negeri 1 Besuki Tulungagung. Saat ini kesibukan Bapak Ibu telah bersiap melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022. Jadi dipastikan jika Anda berlokasi di wilayah Kecamatan Besuki, jangan lupa mendaftarkan diri untuk menimba ilmu di SMPN 1 Besuki yang telah mencetak lulusan berprestasi dan membanggakan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, masyarakat wilayah Kecamatan Besuki khususnya Kabupaten Tulungagung secara umum, tugas kami memang tidak mudah. Jadi seorang guru adalah harus bisa menyiapkan generasi untuk 10-20 tahun yang akan datang. Saya kira kita tidak bisa menjustis anak-anak kita hari ini kamu pinter, hari ini kamu bodoh, tidak boleh seperti itu. Karena mereka masih akan berproses dan insya Allah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang menggantikan posisi-posisi kita yang saat ini sedang
mendidik anak-anak itu. Saya kira itu. Doakan Bapak Ibu, warga masyarakat, kami bersama warga sampai Negeri Satu Misuki dapat mengawal lembaga ini sebaik-baiknya sehingga bisa menghantarkan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang soleh dan solehah. Sekian dulu ya potret sekolah di SMPN 1 Besugi. Sampai jumpa di potret sekolah berikutnya.